Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, I think this is dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilyam TV. Malam ini Mimin akan memberikan informasi terbaru nih mengenai Ayu Ting Ting. Di sini ada live IG yang dilakukan oleh Krishna Fahreji dan juga Nurul Rager Rustami. Di mana di sini ada Ayu Ting Ting juga nih yang lagi briefing pas istirahat lapor Pak. Yang penasaran langsung cus aja ya. Kita lihat nih gimana sih ekspresi cantik Ayu Ting Ting hari ini. Dan Mimin juga akan memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Kece banget nih ya penampilan Ayu Ting Ting hari ini yang selalu menjadi sorotan para netizen. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jalan. Nih, kemarin lusa kan gue janji ya, Goyu. Bentaran ya, Neng. Live ya, Neng. Bagaimana caranya cuma ini kalau pengen bergabung? Enggak pengen. Emang lo beri kan? Iya, gue beri. Ini apa? Itu yang hijau punya lo. Nah, itu punya Krista pakai aja baru. Tadi gue gak pake, gak jadi dia. Jadi mau pakai ini. Tadi gue gak jadi. Itu kan ada jaket yang hijau. Kocok banget. Bagaimana sih ini caranya kalau pengen live bareng Joyo, Goyu? Lu, gue ini sama orang. Nih. Iya, Mak, lu maksudnya si Hello. Nih. Yang mana? Siapa namanya? Au, pilih baik yang mana yang beruntung. Ini dia. Tuh kan diikuti oleh ya, iya badut. Ini. Diikuti oleh ya. Ini siapa kah yang salam. Halo, Boy. Selamat ya. Iya, masih lama. Ayunya lagi break dulu, lagi menghemat suara. Karena apa, terlalu dingin tadi studionya, jadi... Oh gitu ya. Harus apa menghemat suaranya. Suka ya, banget sama rambut. Sama rambutnya teragil, bagus banget. Teh. Oke. Okay. Bu Ayu besok brownies. Iya. Masih dengan tiket yang sama kok. Aku mah penggemar setia brownies. Oh iya, pantang terus ya browniesnya ya. Malu dong. Oke. Ya, thank you ya Bunda ya, udah ikutan gabung di sini. Salam buat Bu Ayu, selalu. Oke, nanti disalamkan. Bye-bye. Enggak jauh beda. Oh ya, nanti aku insya Allah mau ke Turki. Tuh ada yang mulai bareng sama Krista tuh. Nanti aja, nanti ada aku ini. Jari! Ya, nanti aja ya. Biasanya gak mau sombong. Bukan, nanti aja. Gak boleh pencet, gak boleh tuh. Nanti akan ada. Ada akan apa? Giveaway dari Ragil. Apa gitu hadiahnya? Ya, emang bisa. Oke. Itu siswa yang itu. Itu nih mulai bareng sama Krishna. Nanti aku sama sombong. Karena nanti habis ini bakal ada giveaway yang akan diumumkan di Instagramnya Ragil. Dari Krishna pastinya. Ada tentunya banyak banget dari Ragil. Gila enggak cepat hidungnya ya, beda banget sama Krishna, gila. Apa berapa cm tinggi bibirnya tuh? Ih, gila seksi banget. Bagaimana caranya mengatasi si dia? Orangnya tak mengerti. Maunya menang sendiri. Hidung sama bibirnya si dokter. Allahu Akbar betul. Coba kok siapa enggak tahu. Ya Allah, Dian. Teh Dian, ya Allah, apa kabar? How are you? Are you fine? Yes. Ya Allah, kangen banget. Gimana kabarnya Teh Dian sama Teh Oli? Lu mah gua lihat kameranya begini cantik. Weh, bagus. Kamera biasa aja, Pak. Enggak ada. Enggak jerawat lagi jerawat kangen, enggak tahu nih kangen ke siapa, bingung. Ya Allah, Teh Dian, wah, ya Allah, kangen. Ya Allah, Teh Oli gimana kabarnya? Gimana sekarang? Biarin baik, makanya dokter selagi mampu enggak ada apa-apa. Selagi endorse. Jerawat. Beyong. Oh ya, buat kalian yang ada di Turki, mungkin siapa tahu ada yang lain di Turki. Boleh ketemu aku nanti ya. Dia sama ke Turki sebentar lagi akhir tahun ya? Sebelum akhir tahun. Ya Allah, Teh Dian, kangen banget. Iya deh. Dia sekarang tugas di mana sih? Main-main dong ke lokasi kita, ke Brownies, ya Allah. Mila, Nadia. Ayu Ting Ting Fat, ada yang tahu lagu yang diputar Teh Ayu penyanyinya siapa enggak? Judulnya Deja Vu. Penyanyinya Atas. 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 ATI. Apa itu? Pangsit dong. Oh, ini cita ya.
pedesnya tuh pas. Yang paling kan aku sakit mah ya, nggak bisa terlalu pedes. Tapi kalau ini bener, pedesnya pas banget. Kok bumbunya enak banget guys, beneran. Pedesnya tuh pas. Yang paling kan aku sakit mah ya, nggak bisa terlalu pedes. Tapi kalau ini bener, pedesnya pas banget. Kok bumbunya. Halo guys, aku punya cemilan yang enak nih ya. Tuh, buat temenin kamu dalam mobil, buat temenin kamu di rumah sambil nonton TV, film Korea, ya kan? Namanya kerupuk seblak. Ya, ini dari produknya Ayu Ting Ting ya. Nih, kamu bisa beli di The Halu Cafe ya, di sana dijual. Kalau tadi aku habis yoga sama Ayu Ting Ting, aku lihat yang banyak stok di rumahnya, terus aku minta. Karena ngelihatnya aja udah ngilang. Mau kemana ibu-ibu ini? Bu.